Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah di atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jadi kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah dan sentiasa mengharapkan semoga kita sentiasa diberikan kebaikan oleh Allah, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, ada bersama dengan saya lagi Mak Ali Faiz untuk subjek muzik pada hari ini. Jadi Mak Ali akan sambung lagi tajuk notasi muzik. Jadi pada minggu lepas kita dah tengok 4.1.1, iaitu menulis simbol. Itu kita belajar mengenai clef treble, baluk, garis bar. Kemana kita nak menulis baluk, clef treble dan juga garis bar. Okey, untuk hari ini kita akan belajar pula bagi 4.1.2, iaitu menama dan menulis not G, A, B, C tanda dan D tanda pada baluk. Okey, kita dah tahu baluk ada 5 garisan dan 4 ruang. Okey, jadi bagaimana kita nak menulis not pada baluk, kita tengok pada hari ini. Ciao. Jom. Okey. Jadi di sini adalah contoh bagaimana not G, A, B, C tanda dan D tanda itu ditulis. Okey, jadi atau kena tengok pada garisan baluk ni. Okey, ada 5 garisan kan. 1 2 3 4 5. Dan antara garisan tu dia ada 4 ruang. 1 2 3 4. Okey. Dia tu kena bezakanlah setiap garisan tu dan setiap ruang tu. Okey. Jadi contoh yang diberikan ni, ini adalah not apa ni? Yang bulat kosong ni. Dia tak ada tiang, dia tak ada bendera. Jadi not ni hanya bulat sahaja. Jadi nama not ni adalah not. Cuba jawab dulu. Okey, not ni adalah not semi brief. Not semi brief. Okey, semua ni adalah not semi brief lah. Cumanya apa yang beza yang kita nampak kat sini adalah kedudukan dia pada garisan ataupun pada ruang baluk. Ada yang berada pada garisan, ada yang berada pada ruang. Jadi itu menunjukkan perbezaan antara not masing-masing. Okay, setiap tu dia ada nama dia, dia ada huruf dia. Okay. Jadi yang pertama ni adalah not G. Bila kita tengok daripada bawah ni, dia berada pada garisan yang kedua. Okay, bawah sekali kita katakan garisan satu lah. Satu. Dan yang ni adalah garisan yang kedua. Okay. G ini adalah not. Kita panggil dia sebagai not G. Semi brief not G. Okay. Seterusnya not A. Not A ni kalau kita tengok, dia tak berada pada garisan, tapi dia berada di ruang. Kalau kita tengok betul-betul, kita tengok betul-betul, dia berada di antara dua garisan. Garisan yang kedua dan juga garisan yang ketiga ni kan. Okay. Jadi kalau ruang daripada bawah ni, dia berada pada ruang yang kedua. Ni ruang pertama, ni ruang yang kedua. Okay. Dan seterusnya not B. Okay, not B, dia berada pada garisan yang ketiga. Okay, dan seterusnya not C tanda, dia berada pada ruang yang ketiga. Dan yang terakhir iaitu not D tanda, dia berada pada garisan yang keempat. Okey. Dia tu boleh cuba tengok betul-betul dulu setiap not ni, perbezaan dia, dia ada beza. Dia tak sama kedudukan dia, ketinggian dia. Jadi kalau mengikut pitchnya, pitch semakin tinggi, pitch itu akan semakin tinggi. Kedudukan yang rendah, pitch dia adalah lebih rendah. Jadi kalau not G, A, B, C tanda dan D tanda ni, dia secara menaik lah. Bermula daripada G ni, pitch yang rendah, naik sikit, naik lagi, naik lagi dan
di tanda ni adalah yang paling tinggi. Okey, jadi itu secara asasnya. Okey, boleh harap atau boleh faham lah, boleh ingat balik lah benda ni makna dahjah, cuma sebagai pengukuhan, sebagai ulang kaji balik. Okey, insyaAllah ini adalah asas dalam muzik lah, teori asas. Okey, insyaAllah kita tengok pula latihan. Okey, kita nak masuk latihan, jadi kita tengok balik. Okey, boleh antum boleh tengok balik, cuba fahamkan. Okey, kita dah tahu dah garisan balut tu ada 5 garisan. Okey, dia ada 4 ruang. Jadi di mana yang maklum bagi tahu minggu lepas, okey, garisan balut ni sebagai untuk kita nak menulis bahasa muzik. Kita akan tuliskan not muzik, simbol-simbol muzik dalam ni. Jadi garisan balut ni sangat penting lah dalam muzik. Okey, untuk kita nak menulis muzik, mesti ada garisan balut. Kita mesti tulis pada garisan balut, barulah ada makna pada simbol tu, pada not tu. Okey, jadi kita tengok latihan. Okey, okay, latihan dia senang je. Tulis not G, A, B, C tanda dan D tanda dalam bentuk semi brief. Okey, jadi dia dah bagi contoh kat sini. Okey, cuma dalam contoh ni dia ada garis bar, nampak tak ni? Garis bar, garis bar, garis bar, garis bar. Dan antara garis bar ni kita panggil dia bar. Maksudnya ruang antara dua garis bar tu lah. Jadi kat sini satu bar, dua bar, tiga bar, empat bar, lima bar. Jadi ada 5 bar lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi dia dah bagi contoh, jadi antum cuma saling je balik sebagai supaya kita boleh ingat dan hafal lah. Okey, tapi yang penting kita faham lah sebenarnya. Kita dah kadang hafal lah, kita faham sebab apa dia berada kat situ. G dia berada kat situ, A kat dekat ruang, B dekat garisan, C dekat ruang, D dekat garis. Tapi dia ada sifis ni, tapi maknanya tak tunjuk lagi lah, hari nanti maknanya akan dia tunjuk. Okay, jadi aku boleh jawab ni dalam buku balut, ataupun kalau tak ada buku balut boleh tulis dalam mana-mana kertas kosong lah. Tapi dalam kertas kosong tu atau kena buat lah garisan balut ni. Bila dalam buku balut dia dah ada lah, kita cuma tambah je lah yang kena label, tambah dia punya garis bar. Okay, jadi itu saja untuk subjek muzik pada hari ini. Jadi kita dah dapat mempelajari ataupun kita ulang kaji balik macam mana kita nak menulis notasi not muzik, not G, A, B, C tanda dan D tanda dalam bentuk semi brief. Jadi ada banyak bentuk kan, maknanya dah ajar dah. Kita ada not semi brief, not cross check, not quaver, not minim. Jadi untuk hari ni kita tulis dalam bentuk semi brief sahaja. Okey, insyaAllah. Allah alam. Sekian sahaja daripada maklim. InsyaAllah semoga kita sentiasa doakan supaya wabak COVID-19 ni akan dapat berakhirlah dengan segera, insyaAllah. Dan kita akan dapat hidup dalam seperti biasa balik dan dapat kembali ke sekolah, untuk kita belajar di sekolah, insyaAllah. Jadi sudah lama lah kita tidak bertemu, jadi itulah maklum harapkan kita akan dapat bertemu lah di sekolah dan dapat belajar seperti biasa, insyaAllah. Wallahu'alam. Sekian saja daripada maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.